Cita adalah musuh dari manusia harimau dan manusia singa. Mereka itu licik dan sangat jahat. Seharusnya mereka sudah punah ratusan tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kenapa. Sekarang mereka muncul lagi. Dan menurut pengamatan saya dan Siswono, manusia Cita ini adalah siswa dan siswi di sekolah kita. Kemunculan Guntur itu barengan dengan aroma jahat yang dirasain sama Om Siswono dan juga Pak Ali. Jadi maksud lo, makhluk jahat itu Guntur? Bisa jadi. Thanks ya, Tishy. Kalau gua terus-terusan jadi sahabat lu, gua bakal lebih gampang membalaskan dendam bangsa kita. Bangsa harimau dan bangsa singa. Terutama pada jangan sampai Guntur nemuin gua di sini. Pasti ada yang ngikutin gua. Ada siapa-siapa di sini? Yaudah, lo kasih tahu Bara, gue telepon Arga. Apa lo bilang kan? Gak, Guntur itu manusia Cita, gak. Gue udah punya buktinya. Gue mau kasih tahu buktinya ke lo. Dan awas! Halo? 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 Bar, Rano ngomong apaan? Udah ntar gue jelasin, ayo. Bar. Serahin handphone itu. Gak akan. Ini bukti kalau lo sebenarnya manusia Cita. Gue gak main-main. Lo serahin handphone itu sekarang. Han, lo pergi dari sini. Biar gue yang hadapin dia. Gue gak akan biarin lo ngadepin dia sendirian, Ren. Tapi Han, lo harus nyalain bukti ini ke Arga sama Bara. Biar mereka percaya kalau dia itu manusia Cita. Kenapa sih, Bar? Tadi gue ngerasa dia ada di sekitar sini. Kita cari dia. Thank you.
Nya nggak ada lagi. Memori kartunya juga hilang. Aku ditipu sama si Jihan. Jihan! Lu nggak apa-apa? Bangun. Lu nggak apa-apa kan? Nggak, gue nggak apa-apa. Sendiri gimana? Aman? Ya, gue baik-baik aja. Anak itu benar-benar licik. Iya. Yeah. Kita harus kasih tahu Arga sama Bara. Biar mereka tahu. Siapin aja handphone lo. HP gue gak ada, Ren. Hah? Seriusan? Kalau gue terus sampai ngambil handphone itu, usaha kita bisa sia-sia. Ren, lo tenang aja. Maksud lo? Gini-gini, Ren. Waktu kemarin lo nyuruh gue lari, gue udah mikir pasti Guntur ngincer HP gue. Makanya gue cabut memory card-nya. Bagusan, lu pinter banget. Ya kita masih bisa ngeyakinin Arga sama si Bara. Serahin memori itu. Guntur. Dari sini. Gue tau lo bakal nyariin gue, gak? Gue khawatir sama keadaan lo, man. Enggak, gue gak apa-apa. Ini, gak. Memory card ini bukti kalau Guntur itu manusia cita. Ini gak bakal bisa ngeles lagi. Aja Tan, aku nggak betah di sini. Oh, jangan, Tante kan udah dititipin. Ntar kalau kamu pulang kamu, disamanya Tante nggak becus lagi jagain kamu. Tapi ini urusan penting Tante. Kenapa sih? Aku nggak bisa cerita banyak. Lu nggak bakal bisa kabur dari kumpul rumah ini. Dan semua kelakuan udah ketahuan itu. Mendingan kau ngaku sekarang. Lo apa sih? Gue gak ngerti maksud lo apa. Ini apa? Susan! Guntur! Ibu! Guntur! Minggir, lo ke situ. Guntur, lepasin gue, Pak! Lo pikir gue percaya sama ancaman lo? Lo gak mungkin bisa sakitin Bu Susan, itu tanggung sendiri! Oh, coba lagi selangkah, coba. Ayo! Jangan, Guntur! Mbak, jangan, Mbak. Jangan sampai Guntur nyakitin Bu Susan. Guntur?
Mau ngapain tuh orang? Duh. Wah, nggak bisa didiemin. Kayaknya Bu Susan merasa terancam. Aku harus nolong dia. Ini nggak seberapa, palingan cuma memar doang. Bu Susan marah ya? Kalau Bu Susan marah terus nggak mau terima cintanya dukung lagi ya? Bener? Cius? Soalnya Susan sadar, Pak Dudung rela ngorbanin nyawa Pak Dudung buat nyelamatin Susan. Susan. Bener Bu Susan mau terima cinta Dudung? Iya Pak, bawel banget sih. Ini dulu. Akhirnya aku mendapatkan cinta sejatiku. Lagi Pak, jangan sampai kutu lolos. Kita harus berpencar. Baik Pak. Ayo. Guntur. Guntur, kamu gak apa-apa? Ya Om, saya gak apa-apa. Maaf Om, saya harus pergi. Kenapa kamu terlihat seperti orang panik? Ada apa? Arga Om, dia ngejar-ngejar saya. Abis dia nggak suka kalau saya deket-deket sama Citra. Anak itu selalu bikin keributan. Kamu masuk mobil, biar saya urus dia. Om Suswono, tolong jangan halangin saya. Saya harus kejar Guntur sekarang. Kamu tidak berhak melarang orang untuk mendekati anak saya. Maksudnya? Sono, tahan! Minggir, kamu. Jangan ikut campur. Sekarang bukan saatnya kita saling menyerang. Bangsa kita dalam bahaya. Kita harusnya bersatu. Apa maksud kamu? Guntur adalah manusia cita. Saya mengejar dia untuk menangkapnya. Pergi!
Nomi. Nomi, bertahan. Nomi, bangun. Gue bakal obatin lo. Lo tahan ya. Nomi di mana sih? Katanya dia mau ketemu sama gue di sini. Sekarang gue tinggal nontonin bangsa harimau bakal hancur. Berani-beraninya ngelakuin Nomi. Bang, lo dengerin dulu penjelasan gue. Gue gak ngelakuin apa-apa sama Nomi. Bang! Ngakuin apa-apa sama Naomi. Harga barang! Kita harus hentiin mereka sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Bar, stop Bar. Ingat janji kita Bar. Kita gak akan bertarung lagi sama bangsa harimau. Gak, gantiin gak. Lo jangan saling menyakiti. Barah. Sebenarnya tuh yang ngirim kamu BBM itu bukan aku tapi Guntur. Dia yang nyuruh kamu datang ke sini bukan aku, baby. Jangan. Ini jebakan Guntur. Dia udah nipu gue sampai gue bertarung sama Arga. Lo kasih tahu ke gue siapa yang nyerang lo, Arga atau Guntur? Enggak kok, baby. Yang nyerang aku tuh si Guntur. Justru malah Arga itu datang ke sini buat ngamatin aku. Gak. Lo salah paham. Gua main nyerang lo gitu aja, Gak. Enggak apa-apa. Gua ngerti. Mungkin gua ngelakuin hal yang sama kalau gua di pihak lo. Selama ini gue selalu melakukan kesalahan ke lo. Gue belum sempat minta maaf. Tahan, Bar. Lu sahabat gue yang paling kuat, Bar. Lu harus bisa ngelewati masa kritis lu, Bar. Lu harus bisa. Bar. Lu tuh pemimpin gue. Lu tuh sahabat gue, Bar. Lu jangan pergi, Bar.
besar, Ga. Ga, please, Ga. Gue mau tetap sama lo, Ga. Please, bawa gue dari sini. Salah paham. Maaf gara-gara gue hubungan kita jadi berantakan kayak gini. Gue udah maafin lo, Cik. Gue juga minta maaf ya. Maaf karena gue gak percaya sama lo. Sekarang apa lo mau baikan sama gue? Kalau mau baikan sama gue, gak bisa! Sampai kapanpun papa gak akan merestui hubungan kamu sama Arga, Citra. Pa. Enggak, Pa. Aku mau sama Arga, Pa. Pa, Citra gak mau pulang, Pa! Pa, lepasin Arga! Citra! Pa, tunggu, Pa! Pa! Pa, aku mau sama Arga! Pa, Pa. Aku mohon, Pa, sama Bapak. Dengar, Pa! Jangan coba-coba keluar kamar. Enggak, Pa. Aku mohon sama Papa, jangan halangin aku berhubungan sama Arga, Pa. Berapa kali lagi Papa harus bilang? Arga tidak pantas buat kamu. Arga pantas buat Citra. Citra sayang sama Arga, Pa. Lupain Arga. Dan sekarang, kamu kemasi barang-barang kamu. Kamu harus pindah dari kota ini. Enggak, Pa. Pa, jangan, Pa. Citra gak mau pindah dari sini, Pa. Pindah dari sini, Pa. Citra! Arga! Gak bawa gue pergi dari sini, gak, gue mohon. Gak. Harga. Gak, please, gak. Gue mau tetap sama lo, gak. Please, bawa gue dari sini. Om Siswono! Om, saya mohon, Om. Saya benar-benar cinta sama Citra. Saya mohon, Om. Saya benar-benar cinta sama Citra. Saya nggak akan pernah ninggalin Citra. Saya akan buktiin kalau cinta saya tulus buat Citra. Saya nggak akan pergi kemana-mana. Sebelum Om Siswono merestui hubungan saya sama Citra. Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan.
pergi dari sini. Ayo. Enggak, Cet. Ya, ayo. Cet, gue sayang sama lo. Jadi gue gak mau bawa lo pergi dari sini. Ya, tapi... Gue harus bertanggung jawab, Cet. Gue harus dapetin restu dari papa lo. Kita gak perlu pergi dari sini. Ikutin jarak gue. Citra! Citra! Gue bakal lakuin cara gue. Masuk! Enggak, Pak. Papa bilang masuk. Pak, aku mohon sama Papa. Aku gak akan masuk ke dalam sebelum Papa restuin hubungan aku sama Arga, Pak. Pak, aku mohon. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya tidak akan pernah merestui hubungan anak saya dengan kamu. Sampai kapan? Tapi saya nggak akan kemana-mana. Saya akan tetap di sini. Sampai Om Siswono merestui hubungan. Diam kamu di sini. Papa, stop, Pak. Pergi. Diam kamu di sini, Citra. Stop. Saya bilang pergi dari sini. Pergi dari sini, Arga. Saya nggak akan pergi. Keras kepala kamu.
gak bisa mengalihkan cinta Arga dan Citra. Kasih kesempatan buat mereka, Om. Ya, Om! Kita pengen semuanya berakhir bahagia! Om, saya setuju sama Bambi, Om. Iya, yeah, saya juga. Om, Arga sama Citra tuh saling mencintai, Om. Kita semua saksinya. Tolong Om restuin hubungan mereka. Cuma kalian bujuk saya. Saya tidak pernah suka dengan laki-laki ini. Pergi dari sini. Pergi kamu dari sini. Baik. Saya akan pergi. Harga tunggu. Gak, jangan pergi, Gak. Ingat, lo udah bertekad apapun yang terjadi, lo gak akan pergi. Iya, Gak. Kenapa lo nyerah gitu aja? Gue sadar cinta butuh pengorbanan. Kalau gue tetap di sini, gue gak mau terjadi sesuatu sama Mursi Suwan. Itu juga akan bikin Citra sedih. Kalau kayak gitu, gue akan berkorban demi cinta gue. Citra, Pak. Tapi Bapak gak ngelakuin itu. Bapak malah ngusir Arga yang jelas-jelas udah nolongin hidup Papa. Mana janji Papa? Papa bilang sama Citra bakal berubah. Tapi mana buktinya, Pak? Papa gak berubah. Apapun sama Papa. Citra cuma minta hubungan Citra direstuin sama Arga, udah itu aja. Citra percaya sama Arga, Pak. Dia orang yang tanggung jawab. Sizono, tugas kita sebagai orang tua adalah membimbing dan mengarahkan anak kita. Tapi pada akhirnya, anak kita lah yang akan menentukan hidupnya sendiri. Kalau Citra memilih Arga sebagai hidupnya, kenapa harus kamu halangin? Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan. Arga! Hanyalah mata yang bicara. Saya hanya takut kehilangan anak saya. Dan saya hanya mau melihat anak saya bahagia. Saya juga, Om. Saya selalu ingin membahagiakan Citra. Jangan pernah sakiti Citra. Di dalam kata cinta, aku dan kamu utuh takkan terpisahkan. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang. Terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu. Aku dan kamu.
kasih apa? Sekarang buka tas kita sama Ismail. Ya. Bawa dulu. Enggak, bawa dulu. Bawa. Apa habis itu? Sono, hujan. Itu semua.